Hai, Assalamualaikum. Hari ni Ijak akan cerita balik Hendrik ni, pasal Hendrik ni. Sebelum tu Ijak akan bagi tahu siapa pun nak giveaway dalam video yang lepas sempena 1000 subscriber. Okay, sebelum tu jangan lupa subscribe, like, comment, share. Okay, untuk pemenang giveaway, Ijak dijumpa satu ayat ni. Ayat dia memang padu gila. Dia pun content creator, memang patutlah dia kot dia menang. Sebab ayat dia memang padu, ayat baca. Okay, kita tengok. Okay, sekejap baca dia punya caption ni. Buat mereka yang masih give up dengan apa kata orang, buat mereka yang selalu down disebabkan toxic people, buat mereka yang baru nak berubah untuk jadi yang lebih baik tapi selalu dikecam oleh circle people, ingat dan pegang mesej-mesejku ini. Saat semua itu berlaku di circle anda, percaya dan yakinlah pada diri anda yang toxic people ini hanya mampu mengungkapkan kata-kata sahaja, tapi mereka tak mampu lakukannya. Kerana itulah sifat sifat iri hati menyelubungi diri mereka bagi memusnahkan hidup anda. Jadi ingat apa yang ku ingin ungkapkan ini, walaupun kata-kataku tak seberapa, tapi percayalah, ia akan memberi suatu makna dan hasil pada diri anda one day. Saat kau hadapi situasi ini, ingatlah, pekatkanlah telinga anda, tulikanlah kedua-dua belah mata anda dan teruskan melangkah ke hadapan. Janganlah berpatah ke belakang kembali. Sesungguhnya, mereka tidak menentukan masa depan anda, tapi diri andalah yang akan menentukan masa depan anda. Okay, pemenang dia ialah Amir. Hadiah dia ialah wang RM1. Tahniah. Ayat ni memang padu. Dia selalu memberi kata-kata semangat kepada orang-orang macam Ijat, dan dia pun selalu memberi semangat kepada Ijat. Terima kasih Amir. Okay, hari ni Ijat akan cerita lagi part dekat Pancaragam. Sebab Ijat dia terjumpa satu komen, dia cakap, sekejap, kau lupa ada satu malam hari pertama aku di sana, orang pertama yang menenangkan hati aku dan jiwa aku, aku jumpa kau. Kau lupa ke kau suruh aku solat dan banyakkan baca Al-Quran? Yang komen ni member Ijat. Dia daripada Kasturi lagi, daripada blok baru lagi dengan Ijat. Lepas tu kita orang sama-sama minat dalam bidang muzik. Kita orang turun ke Pancaragam. Kita orang deal sama-sama nak turun Pancaragam. Okey, kita orang turun Pancaragam. Ijat dah jumpa kawan-kawan Ijat. Dia ni tak jumpa lagi. Dia seorang, ada satu malam tu Ijat tengok dia duduk diam je dekat tepi tiang. Lepas tu Ijat pergi kat dia. Dia macam, Ijat tanya dia, kenapa lang? Nama dia Alang. Kalau kat studi nama dia Aki. Tak tahu lah sebab apa dia suruh panggil macam tu. Sampai dekat Pancaragam, nama dia jadi Alang. Jadi Alang. Dia cakap, aku stres saja. Tanya, Ijat tanya, kenapa? Tak tahu lah, sekabut dia, dia cakap kan. Lepas tu Ijat cakap, Ijat pesan-pesan kat dia. Lepas tu dia ingat lagi pesan-pesan Ijat tu. Ijat pun rindu dia. Ijat harap dia orang, dia okey kat sana. Dia pun dah bebas lah. Ijat harap dia okey dengan kehidupan baru ni. Tak putus asa, tak putus semangat dalam kehidupan baru ni. Dekat Pancaragam ni, Ijat ramai jumpa kawan-kawan baik. Yang sekali pergi ke Tuah dengan Ijat pun ada. Yang sekali daripada Kasturi pun ada. Kasturi tempat budak-budak baru lah. Sampai ke Pancaragam tu, kira budak-budak lama sikit lah. Yang Ijat ingat kawan-kawan yang baik dengan Ijat masa tu, Alang yang Ijat sebut tadi. Nombor badan dia 15520. Nombor badan Ijat 15487. Nombor dia 520. Lepas tu Petak ni kira senior sikit. Dia dah turun awal lagi pada kita orang. Dia yang sampai Pancaragam dulu, baru Ijat sampai. Nombor dia 15373. Dia duduk Johor. Lepas tu Ahok. Ahok ni dia paling senior, kira senior kat. Nombor dia 14815. Ijat respect dia sebab dia sangat baik. Senior yang paling baik. Dia merupakan drum major. Drum major ni ketua dalam Pancaragam. Itu masa Ijat dah bebas pun, Ijat dah jumpa dia dekat KCC. Tuan gila lepak sekali. Ahok ni memang Ijat respect gila.
sampai sekarang lagi Ijat ingat apa kata-kata dia, macam mana dia bagi salam perkenalan kat Ijat. Dia cakap, aku bagi ni bukan sebab aku benci, sebab aku nak kau jadi orang. Macam tu lah. Lepas tu Asif. Asif ni nombor badan dia 15488, macam Ijat 15487. Dia 488. Masa Ijat dekat blok karantin pun Asif ni sekali dengan Ijat. Sampai kat kasturi dia sekali dengan Ijat. Sampai kat pacar agam dia sekali dengan Ijat juga. Tapi Ijat naik tu naik ke akademik, dia tinggal di pacar agam sebab dia tak minat akademik, dia minat dalam bidang muzik. So Ijat terpaksa Ijat kena pergi kat minat Ijat juga. Ijat tak boleh dalam muzik ni, macam belajar-belajar tapi tak dapat, dah belajar tak dapat, lala Ijat stres. Ijat cuba bidang akademik pula. Nak masuk ke unit akademik ni bukan senang-senang. Dia ada step by step dia. Macam kita kena pergi ambil satu ujian. Ada satu hari tu kita kena pergi ambil satu ujian. Macam dia kumpulkan siapa-siapa yang nak nak masuk ke unit akademik, kena ambil satu ujian ni. Okay, kita orang kumpul satu hari tu. Sebelum tu Ijat dah mohon dengan pegawai-pegawai kat sana. Ijat nak masuk akademik. Ijat dah merayu semua, dah hantar surat. Tapi tak dapat-dapat juga. Sebab proses dia tu susah. Lepas tu ada satu hari ni dia terbuka untuk semua penghuni, siapa-siapa yang nak masuk ke unit akademik. Masa tu Ijat cepat-cepat pergi dapatkan peluang ni, pergi ambil ujian. Pergi ambil ujian, tak tahu lagi keputusan. Okey, kita orang dah siap-siap ambil ujian, kita balik. Kita Ijat ambil ujian dengan Alang 520 pergi, Petak 15373 semua pergi. Lepas tu kawan baik Ijat seorang, kita orang panggil dia Bulu kat sana. Sebab badan dia banyak bulu, bulu rumah dia panjang. 15535. Kita ambil sekali. Lepas tu yang dapat Ijat, Alang, Ijat, Alang, Petak. Yang dapat, kita pergi sama-sama ke tuah. Tapi masa ambil ujian tu bukannya terus pergi, kiranya dalam seminggu, dua minggu barulah pergi. Yang bila dapat tu Ijat seronok sangat sebab Ijat nak pergi ke bidang Ijat. Sebab Ijat fikir apa, SPM ni boleh buat kita sama belajar, boleh masuk kerajaan. Kalau pacar agam ni dia akan lepas pada habis pada yang ni, dia boleh masuk dalam unit pacar agam tentera. Kalau ada SPM boleh masuk unit pacar agam tentera. Kalau tak ada SPM boleh masuk unit pacar agam JPAM. Tak silap Ijat lah. Ada satu hari tu tiba-tiba dengar warden panggil orang. Dia okey, sampai sini saja part di pacar agam sebab Ijat banyak lupa. Okey, nanti Ijat akan cerita lagi di part unit akademik. Unit akademik ni special tempat Ijat jumpa kawan yang paling baik dengan Ijat sampai kat luar. Dapat banyak pengalaman, banyak pengalaman lah Ijat kat akademik. Okay, jangan lupa stay tune, jangan lupa subscribe, like, comment and share. Terima kasih.